5 pemain timnas Indonesia yang bakal jadi andalan Shin Tae-yong di Piala AFF U23. Namun sebelum kita lanjut, dukung channel ini dulu dengan cara like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak videonya bersama-sama. Timnas Indonesia U23 akan menyongsong Piala AFF U23 dan sejumlah nama digadang-gadang bakal menjadi andalan pelatih Shin Tae-yong. Menarik adalah pemilihan pemain di pos gelandang, sebab sektor ini juga banyak dihuni oleh pemain-pemain dengan kapasitas mumpuni. Berikut sejumlah nama gelandang yang diprediksi akan menjadi andalan Shin Tae-yong di Piala AFF U23. 1. Saharian Abimanyu. Nama Saharian sejatinya bukan sosok asing di timnas U23. Dirinya sudah malang melintang bermain di skuad Garuda muda sejak usia dini. Atribut Saharian sebagai gelandang juga terbilang komplit, sebab akurasi umpan serta sepakan bola matinya terbilang di atas rata-rata pemain lainnya. 2. Ramai Rumaki. Sejak dipanggil ke pemusatan latihan timnas senior, nama Ramai kian terang. Pemain Persipura Jayapura ini menjelma menjadi sosok gelandang tangguh. Kendati masih muda, Ramai sudah menunjukkan potensinya sebagai calon gelandang masa depan timnas Indonesia. Itu bisa dilihat dari 2 gol yang sudah ditorekannya bersama tim senior. 3. Rahmat Irianto. Nama Irianto sempat karib dengan posisi bek tengah saat dia masih di timnas U23. Namun seiring berjalannya waktu, yang demikian sapaannya bertransformasi menjadi gelandang. Tanggung jawab yang diberikan kepadanya dibayar tuntas. Terkini ia menjadi salah satu gelandang bertahan terbaik yang dimiliki timnas Indonesia dan Persebaya Surabaya. 4. Beckham Putra. Jika tak cedera, Beckham mungkin akan dibawa Shin ke Piala AFF 2020. Sebab sosok gelandang positif ini menjadi satu dari sekian banyak gelandang yang punya prospek cerah. Beckham juga sudah menarik perhatian sejak ia menghuni lini tengah timnas U19 pada 2019 dan 2020. Kendati berganti estafet kepelatihan dari Fajrin Husaini ke Shin Tae-yong, namanya selalu masuk daftar. 5. Marcelino Ferdinand. Nama pamungkas yang akan menjadi andalan Shin Tae-yong di Piala AFF U23 bisa saja jatuh pada Marcelino. Kendati masih muda, jam terbang pemain Persebaya berusia 17 tahun ini sudah cukup banyak. Panjang musim ini, Marcelino sudah bermain 15 kali dari 20 laga Persebaya. Tak sampai di sana, ia juga sudah mengemas 4 gol dan 5 assist.